Hello, yes. Hari ni pasang projek EFI Japan. EFI Japan. Okay, piston. Piston saya kosong. Saya kosong sikit. Jadi rumah suruh dibuat lah. Itu lay pro punya tempat. Sebelum ni, ini macam. Buat dia punya rumah. Lepas tu, piston clip. Piston clip sudah taluk. Piston clip jangan lupa lah. Piston dah taluk. Aku sudah potong. Itu cu 0.25 crisp. Piston crisp 1178K 1178 0.25. Jadi 53.5 saya rasa. Oi. Piston ring, piston ring. Springnya paling bawah. Dia punya sambung kasih sini. Lepas tu ni. Atasnya batu las dua ada hitam, ada coklat. Hitamnya tengah-tengah. Oke, coklat paling atas. Oke, macam eh. Ini sampung ini macam ini. Paling bawah punya sini. Nombor 2 punya sini. Nombor 3 punya sini. Okey. Taruh sikit minyak. Hui. Piston clip. Piston clip mah taruh betul-betul. Sengkrip kalau betul-betul kalau minyak betul. Sini ada oiling atau tak? Okay. Gasket sudah bersih. Lepas tu taruh sikit minyak. Pelahan-pelahan. Wow. Pelahan-pelahan. Okey, lepas tu separuh. Dimension kasih naik. Pelahan-pelahan. Sampai T sini. Piston nama-nama. Sekejap. Piston nama-nama. Oh, kita lebih sikit. Okay. Lepas tu Roller mau tukar. Sekejap. Roller baru. Apa beza eh? Ni roller lama. Roller lama. Roller baru. Lama punya suara makan. Masih baru.
Lepas tu cun-cun torok. Sini sini upload satu skru, jangan lupa. Ya, original ni macam ada bunga ni tu. Kata ikat sikit, jangan ikat kuat dulu. Surat ikat head, head surat ikat kuat. Dia perlu ikat kuat. Ini pula pun sama, surat ikat dulu. Tapi jangan lupa ikat lah. Head, head, head. Dulu head. Kasket ini saya tak mau, ini saya tak mau letak, saya tak suka ini, nanti ada jadi problem. Ini kasih buang, eh, betul, push kalau push misi mau, kalau apa tu sini saya taruh gam, eh. Gam merah. Kalau ini macam sini tak payah. Lepas tu oiling. Oiling ada sini. Sini bawahnya. Sini sini selender naik ke tempat satu, tapi saya tetap mau cun-cun sikit, masih mau cun-cun sikit. Okay, head sini bersihkan. Okay, selah kelembar, selah semua. Okay, taruh. Kalau mau jaga sikit, jaga itu oiling, jangan dia sendiri jatuh. Kalau jatuh tak boleh. Okay, cun-cun sudah kasih dekat, jangan longkar lagi. Lepas tu ikat satu suku dulu. Original tengah-tengah ada suku rewa bunga. Hei. Jangan kuasa kan. Surat ikat ni 4 sku baru boleh jadi kuat. Ya, tanda bawah. Nampak? Tring. Ini bawah. Ini macam. Okay. Ini titik ni. Atas. Ngam-ngam. Lepas tu. Wasih. Wasih. Ada apa wasih ya? Sana temaka orange sikit teng sini dan lain biasa pada warna coklat ya, paling slender naik sana. Lepas tu original ni nak. Okey, ini size 11 lah. Size 11 bukan 10 kecil, dia tak boleh ikat sini. Kalau ini original sudah hilang, mau cari 11 bunga halusnya nak baru boleh ikat.
balance, balance kan. Jangan satu ikat kuat-kuat, nanti nombor dua tak kuat, nombor tiga kuat-kuat. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Balance, balance. Sebelum ikat habis, tengok piston ada cacat. Okay, piston tak cacat. Tak cacat head. Okay, sini empat suara ikat. Okay, sini kasih ikat. Lepas tu bloknya kasih ikat. Lepas tu sini lolo besarnya kasih ikat. Lolo ni kasih ikat. Lolo ni kena keti ikat. 1, 2, 3. Okay. Sebelum ikat talut dia dimension ada ketat ni. Ketat sini ada satu bom minyak ni. Size 10 ni. Kasih longgar sikit. Minyak suruh turun sikit. Okay, sini dimension suruh ringan. Soal longgar. Okay, tengok tak ketat eh. Dia tak boleh naik. Itu kamera rumah. Huh? Sini ada satu skru. Dia ada selender kuam ya. Dia ada satu wasir aluminium. Dia tak kasih dia pucuk. Wow, so terlalu kram ya. Nanti pun mau terlalu kram balik. Okay, sini bawah ya. Selender. Kalau naik, standard dia keluar. Hui. Oh, nampak. Sini samalah T. T sama F ah. Ikut T ya. T, F, T. T ya. Sini dia satu dah. Ada racing mechan special. Kalau sini ikut T ya. Sini titik mau turunkan sikit. Baru ada timing. Kalau ikut standard lah, timing tak ada. Ikut bawah, okey. Timing ada. Tapi bukan tiap-tiap cam sama lah eh. Ada sedikit-sedikit punya cam. Ini macam jadi hal. Itu bukan hal lah. Itu dia punya komponen kuat lain. Ketat ni macam tengok ada jadi skru ah, jadi kurus ni macam ah. Okey, itu sebelum putus tu kena tukar. Kalau tak tukar nanti tak boleh. Ya, apa? Ha? Boleh bikin timing sudah okey, lepas tu kasih ikat. Kasih ikat. One, two, three, tak. One, two, three, okey. Jangan buka.
dia sedang putus. Itu cam itu waf cepet belum adjust. Tapi pusing dulu tengok ada sangkut. Okay, dia tak sangkut waf. Cantik. Kalau sangkut lah, kena buka head lagi. Buat itu walk ke punya rumah. Ikut, tengok timing dulu. Tonton, confirm. Okay. Tonton sini bawah punya suku, kasih ikat balik. Baik. Kalau sikit gam terus sikit gam. Kasih ikan. Saya kosong. 1, 2, 3. Okay. Walk. Lepas 9. Pengkok ini macam senang sikit. Kalau nanti sudah start, ada bunyi, baru lagi adjust sikit. Sekarang kasih itu standard. Standard saja. Kalau dia tak pakai kuota nafas, ha? Timing tak ada, ha? Kena buka sini, adjust. Sebab dia kuota nafas tak ada, lalu dia pasir-pasir semua masuk. Ha? Itu wah minyak. Boleh makan. Setelah makan jadi ini sini free punya tempat tak ada. Jadi ketat. Kalau ketat timing tak ada. Lu macam mana eject carpenter nanti puk mati. Pasang dulu. Okay, nanti pasang kelasan. Sekarang ini tutup, kasih nanti pasang. Nanti siap pasang carpeter, nanti saya tunjuk pasang kelas. Tunjuk pasang kelas . Okey, sekarang pasang glass sini. Semua bersih-bersih. Lepas glass baru. APPI. APPI. Oh, APPI ada banyak juga. Pasang glass, pasang macam. Satu keping kiri kanan sama . Terus satu besi mati, satu besi, satu lagi lining besi lining . Okay. Lepas tu ada wasih satu . Wasih
Kasi nandito rin ako. Hey. Kasi mapalap ang problema. Ito, wasi sa ito. Okay. Ini aku surat kosok. Ini surat kosok lah tu kan. Surat kosok boleh pakai lagi. Itu ditutup. Wasi mau jaga, jangan jatuh kan. Okay. Itu. Sekali masuk. Sekali masuk. Spring wasi satu, spring wasi. Pendek ya, itu jawan. Kasih ikat saja-saja. Ikat saja-saja. Jangan ikat kau dulu. Ikat ni kau dulu. Dalam ringan pusingnya, lepas tu setelah pasang spring dia naik, lepas tu dia sekali pusing, eh, sekali pusing kan, pasang spring dulu ni lah. Balance, kalau ikat lagi, kalau ikat lagi, spring pendek.
Kau tak boleh kena wording, wording. 1, 2, 3 wording. Tak boleh, tak payah wording. Try dulu lah. Center lah, dia boleh pusing belakang. Ini dia wasir tak ada lah. Tentu dia sekali, dia macam jam lah. Boleh pusing sekali. Nanti sudah start, try sekali pusing. Oh, very good. Ini lock, kasih lock dulu. Teng jam lepas tu dia punya skru 8. Ui, tajam lah, tajam. Tajam ya. Letak minyak kris eh. Kasih dia sangkut sana. Gasket tak ada lali-lali. Gasket.
bawah ada push lagi. Okey, tahu. Cun-cun. Bagus. Lepas tu kelas ni. Oh, kena tengah tekan kelas ni bos. Hoi. Okey. Nah. Lepas tu pasang. Slow slow. Terus jangan jatuh. Yes. Lepas tu ikat sini skru. Tengok skru ni lubang. Dah lari dah. Kalau lari kasih tekan sikit. Okey. Slow slow, jangan cepat. Lepas tu nanti tukar minyak. Oh, carpenter punya minyak lah. Dia dulu pun suatu tukar lah. Tukar 85. Sekarang saya tukar 95. Tapi mau cuba dulu. Tengok minyak cukup pakai. Kalau besar sangat tak boleh. Kalau besar sangat tukar balik 85. Lepas tu itu jalum sana kasih tambah sikit wasir halus ya, wasir. Kasih dia kuat sikit minyak. Lepas tu pergi try jalan. Sampai pula jangan coklat. Kalau putih ngam-ngam lah. Ini owner pun pakai kampung aja. Kadang-kadang mau buat lesing. Tiba kawal set. Nanti mau tali kelab buka lagi. Dia ini tali cocok untuk kawal set punya lubang sini. Lepas tu baru sampai sini. Ngam-ngam. Lepas tu tengok dia punya keras cukup. Oh, very good. Ringan ya. Okay. Betul. Biasa sini taruh kalau 20 sen taruh sini. Ada paku sikit lah. Sekejap. Sini tak ada 20 sen ni uang. Teng, taruh sini. Cuma jasang. Kasih dimit keras lebih sikit lah. Apa tu? Kita tekan dia kembali balik. Okey, sekarang dia ada tinggi sikit. Very good. Okay, starternya spring. Oh, spring. Ejos. Okey, nanti pasang ejo dulu baru start motor. Sekejap eh.
tengok minyak ada naik dah eh. Minyak down. Ada nampak. Oh, okey. Lepas tu tengok tiada keras mati dah. Okey. Lepas keras. Hoi. Yes. Keras mati ya. Okay, dekut. Okay, hari ini video sampai sini ya. Sampai sini. Bye-bye. Bye.